Hai kawan, bertemu lagi dengan Ku Bikin Kering. Aku pengen liburan ya, tapi gak bisa karena lagi COVID. Jadi akhirnya aku mutusin aja buat bikin tempat liburanku sendiri ya, di Roblox. Tapi tetap aja di sini kita masih pakai masker supaya tetap aman ya dari COVID Corona dan dari bau kentut. Ya harus cari aman coy. Selain menahan virus juga menahan aroma tidak sedap. Di sini kita bakal bangun tempat liburan kita itu di atas satu pulau. Pulau ini kita udah beli bro. Roblox loh, beli pulau kayak beli ciki ya. Atau let's go, kita beli meja. Gratis lagi mejanya. Oh, kita beli babu juga guys di sini. Kita punya asisten, gratis. Inilah budak korporat. Jadi tugas dia itu mindahin tas ke treadmill kah? Terus dari treadmill dia bakal ngarahin ke tempat apa ini? Gak tahu. Eh bentar, ini koper turis mau dijual apa? What? Wah dapet duit 200. Ternyata begitu cara mendapatkan uang ya dari berlibur. Jual koper pengunjung. Bahlul, bahlul. Minta digeplak kita. Yang penting gajian guys. Oh ya, dan mungkin kalian bisa coba cek di bawah ya. Kalian udah like video ini belum? Bantu aku dong, like video ini ya. Like. Dan cek juga di bawah, kalian udah subscribe belum? Tombolnya masih merah atau udah abu-abu? Bantu aku dong dengan subscribe, gratis kok. Join Cream Team. Terima kasih ya, itu udah sangat membantu coy. Sekarang ayo kita enjoy membangun tempat liburan kita. Liburan private nih. Karena kita udah gajian, kita beli lagi coy, meja. Tentunya beserta dengan pekerjanya. Kita beli harga diri mereka. Kerjaan mereka adalah kerjaan gabut seumur hidup. Cuman tugasnya pindahin tas ke belakang, terus dijual. Man, ketika tamu masuk tempat liburan ini, auto terscam ya. Yang penting kita tetap gajian. Yuk kita bangun tembok supaya kegiatan perskeman kita itu nggak bisa dilihat dari luar. Ya ini ada kacanya, sama aja bisa kelihatan. Bangun tembok lagi guys. Bangun tempat duduk. Ini kah tamu kita? Hah, muka tengil-tengil, gak tahu aja dia udah kena scam ketika dia melewati pintu ini. Wahana liburan di sini itu adalah perskeman. Selamat menikmati perskeman ini. Kalian semua kena tipu. Tapi tenang ya, kalian kena tipunya dengan terhormat. Ada karpet juga di sini. Red carpet. Gila, mau fashion show apa? Oh, jalan kehormatannya juga sampai keluar tempat liburan kita, guys. Sampai keluar tempat resort kita, mantap. Kita beli air mancur, kiri dan kanan. Oh, ini bukan air mancur, coy. Ini tembok tiang yang gak ada gunanya. Ini mau main sepak bola apa? Gila, deketan amat gawangnya. Ciuman aja sekalian tuh gawang. Ini Ronaldo mau gocek pun bingung. Gimana ini? Depan udah gawang langsung. Udahlah, kita gajian aja segera ya. Dan segera kita beli di sini ada atapnya supaya bentuknya gak aneh. Nah, ini baru namanya keren. Baru orang percaya ini namanya tempat liburan. Kelihatannya memastikan, gak mencurigakan. Pemiliknya sih yang mencurigakan, kita coy. Belahan pantatnya blue bear keluar. Pakaian kita sangat seksi guys, tidak menutup aurat. Kacau, tapi keren. Ayo kawan, kita tambah lagi penghasilan kita ya sama front desk ini. Jual semua koper-kopernya, jual. Isinya emas, skincare, semua jual. Kita perlu gajian. Kita bangun tembok lagi coy. Rahasia perusahaan gak boleh dilihat sama pesaing kita coy. Ini adalah rahasia perusahaan kawan. Tidak sembarangan orang bisa melihat. Kalau mau jadi tamu dulu ya, baru bisa melihat. Yuk kita beli lantai duanya yuk. Yoi. Ini mau berapa lantai sih? Ya harus kelihatan memastikan ya kawan ya, kalau pengen nipu orang. Ah udah, tobat lah. Nipu mulu. Aku beneran pengen liburan. Minimal kalau misalnya kita punya tempat liburan sendiri, kita liburannya gratis, ya enggak? Itu impianku kawan. Jadi kita kesini aja, Game Pass Shop. Kita belanja di sini coy. Dua kali currency, duit kita dua kali lipat. Dan extra speed. Lari ke cepirit. Well, di sini juga ada tanda plus guys. Kita investasi ya. Langsung aja 500.000 kawan. Kita borong langsung tempat liburan kita. Ini udah gak ada bercanda-candanya. Kita bakal jadiin tempat ini sebagai tempat liburan sukses guys. Kita speedrun keliling dunia, lomba lari. Apa yang dibeli juga injek aja taunya guys. Injek semua. Yalah ini tombol murahan. Berikan aku yang lebih susah.
Lah, udah atap, udah selesai dong. Dua lantai doang. Yaelah, duit 500.000 kebanyakan dong. Haha bro, dengan duit sisa ini mah beneran harga diri kalian bisa kita beli. Oh, masih ada di sini resort side. Oh, di atas kawan. Brokoli 25 Tropical Resort. Yoi, resort punya kita sendiri coy. Tempat liburan kita sendiri. Nah, ngomong-ngomong, ini pintu buat apa? Kan gak mungkin gak ada lanjutannya coy. Iya kali, buat lihat pemandangan. Eh, jatuh kepleset. Masa malaikat maut mau di-prank? Ayo coy, kita cari tombolnya lagi. Kita jadi tombol hunter ya. Oh, di luar sini masih ada kan? Udah aku bilang. Kita beli jalan. Jangan bilang ini kita pengen bangun satu pulau cuy. Mantap, let's go. Kita buka tempat halangan ya. Buat jalan lagi. Kita perlu mobil dah. Ini ya kali jalan kaki weh, pegel weh. Pantatku godal gandul. Buset, luas amat. Di sini mau bangun apa lagi? Parkiran, oke. Dan lampu jalannya tentunya ya. Gak baik main gelap-gelapan. Oh iya, di pantai juga kita harus bangun tempat wisata coy. Orang pada pengen ke pantai melihat pemandangan ya kan? Ya kita wujudkan. Nah ini jualan apa? Jualan ikan? Itu ikan apa squishy woy? Pokoknya kalau ada yang keracunan aku gak tanggung jawab sih. Cabutlah, buruan-buruan kita bangun-bangun aja terus aku cabut ya. Waduh, dikemas dalam kotak-kotak gini lagi. Yap, kabur. Gak mau aku bertanggung jawab ya, kabur. Nah kalau di sini tempat apa nih? Kita bangun lagi kawan. Oh ini kayak base nelayan ya. Tempat nelayan sebelum nyari ikan di sini cuy. Mantap, kita bangunin juga. Sumpah kita tajir bertajir ya kawan ya. Bah, kita punya perahu. Kita bisa kemana lagi? Bisa ke pulau sebelah kayaknya guys. Tapi fokus aja dulu sama pulau kita sendiri ya. Ini apa Fort Cliff? Wow, kita angkat barangnya. Ini mah ngangkat diri sendiri. Bikin Pitagoras ini segitiga. Bangun udah bangun, beli udah beli. Mau apa kita beli? Wah, ada speedboat di sini. Kursinya dua sih. Cuman aku sendiri di sini. Beli dekorasi dan lainnya. Kayaknya daerah sini udah beres kawan. Ayo kita ke sisi pulau satunya lagi. Nah ini kita buka penghalangnya, mantap. Wait, di sini ada apa nih? Golf cart? Walah, yuk kita naik mobil ya. Pengap itu jalan kaki. Well, gak bisa kita injek sih tombolnya kalau kita naik mobil. Udahlah, jalan kaki aja maraton gua nih. Ini kita bangun tempat liburan kayak udah beli ciki di warung kawan. Beli. Oh, dan di sini ada tower guys. Tower wifi kah? Ya percuma ada kuota kalau nggak ada sinyalnya ya kawan ya. Ayo kita beli di sini zipline. Hah, tali? Ini mah mau flying fox kali. Flying fox. Turunin. Ih seremi. Mau diculik guys barusan. Oh, di sini kita pengen bangun taman bermain kah? Park Foundation cuy katanya. Oke, apa sih yang enggak buat tempat liburan kita? Wadaw, ada orang santuy lagi di sini. Udah malam bos. Well, minimal kita punya teman. Kita liburan bersama. Walaupun kita kayak celingak-celinguk gabut mau ngapain bingung ya. Kerja, ayo kita kerja, mesti kerja. Nah, mending sama yang ini. Cewek. Ngedit kita. Selanjutnya kita beli sea sauce. Yeay. Main sendiri jukat jangkit. Beneran dah, kesepian kita udah kronis ya kawan ya. Kita beli ayunan aja lah. Wah, malam-malam lihat ayunan, serem. Sekalinya ngayun sendiri, kecipirit kan kabur. Ada hantu gitu kan. Malah pulaunya luas gini. Kita beli lampu lah biar gak gelap-gelapan ya. Ngeri betul. Dan kita beli prosotan. Yeay. Main prosotan malam-malam guys. Let's go. Yeay. Gila cepet amat. Ini perosotan atau roller coaster woy? Kasih aku menikmati lah. Masa langsung terjun woy? Astaga. Oke, daerah sini udah kebeli semua. Gimana dengan daerah atas ini kawan? Oh, di sini airport coy, bandara. Tempat turis-turis berdatangan. Siap, ayo datang dong. Yaelah, ada lagi yang beginian di sini pula. Di mana-mana kerjanya begini. Prospek kerja di masa depan ternyata begini kawan. I see. Wah, kita udah bisa gajian ngomong-ngomong. Total duit kita 121.000. Ambillah. Duit kita juga udah mulai menipis ya dari belanjaan kita dari tadi. Widih, sibuk amat, bos. Tapi kita lebih sibuk, kawan. Kita bangun bandara sendiri, coy. Tanpa bantuan orang lain.
Dan daerah sini kayaknya udah kebangun semua kawan. Pertanyaannya, seharusnya di depan pintu ini ada pesawat. Nah lo kosong. Ini kedok aja nih bilang bandara. Aslinya warnet paling. Ngaku. Yaudah ayo kita beli eskalator yuk. Ke lantai 2 guys. Let's go. Beli atapnya juga. Beli semua. Salad bar. Walah di sini ada all you can eat. Ini mah restoran. Gak usah bandara. Oh ini kayak tempat tunggu gitu kah? I see. Sambil nunggu bisa makan salad gitu kan. Gila. Bintang 5 ini bandara kawan. Keren. Nah ini ngarah kemana lagi? Tower loh. Emangnya bandara ada beginian apa? Nggak tahu ah. Waduh, duitku kurang coy buat beli tombol terakhir. Males aku turun lagi. Udahlah, plus lagi. 500 ribu lagi guys. Yeay. Oh, ini pekerja-pekerjanya kawan. Buat nangkepin sinyal-sinyal dari pesawat yang terbang ya. Jadi pesawatnya bisa melandas dengan baik. Sip. Oke, udah komplit nih bandara kita kelihatannya. Eh, belum deh. Di sini ada apa nih kawan? Jalan lagi. Mau diarahin kemana lagi kita itu? Oh, ini kayak tempat buat landasan pesawat kah? Ah, begitu ternyata. Dan ini tempat pesawat-pesawatnya. Siap. Eh, private jet 1 juta. Yang ini aja deh 80 ribu ya. Lebih murah. Ayo terbang guys, berangkat. Ulang. Ayo, ini malah pesawat jadiin skateboard. Bayangkan ini siapa ini? Terbang. Go, terbang. Ayo kita cek daerah sini. Expand Island lagi. Pulau baru lagi, bos. Oh, ini cuma tempat pemandangan doang. Air mancur kan, luar biasa. Bentar. Ada villa lagi, kawan, di sini. Astaga. Villa baru lagi, bayangkan. Ini villa mau berapa banyak? Turis aja bisa dihitung pakai jari. Ah, beli-beli aja ya. Habisin duit kita, let's go. Sampai bangkrut dah, sampai gak bisa beli apa-apa lagi. Nah, inilah. Udah aku mau santai aja di sini, please. Kasih aku tiduran. Aku perlu liburan. Oke deh kawan, kalau gitu sampai sini dulu ya kawan ya. Kita bermain Roblox Resort Tycoon. Dan lihat deh pemandangan-pemandangan yang udah kita bangun. Walaupun belum selesai ya kawan ya. So, kalau misalnya kalian pengen aku lanjutin game ini, jangan lupa komentar aja di bawah dan like video ini sekarang juga. Dan jangan lupa kawan, subscribe juga yang belum subscribe. Join Cream Team. So, aku bikin Cream, thank you watching. See you next time, goodbye.